lagi. Satu, dua, tiga. Sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh, tapi di depan sini ada Ustaz Dery Sulaiman, ada Saudara Buniani, banyak sekali relawan yang tadi disebutkan dari berbagai lintas relawan yang hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya tadi sebetulnya bersama dengan Ibu Neno Warisman, Ibu Mulan, dan juga Saudara Sakalan dari Cipinang, tapi masih dalam perjalanan belum tiba di sini karena kemacetannya luar biasa, lebih dari 1,5 jam tadi kondisinya yang saya lihat. Namun lebih dari itu, saya kira yang memprihatinkan kita adalah ini merupakan, kalau saya sebut, sebuah lonceng bagi kematian demokrasi di Indonesia. Kenapa? Karena jelas sekali bahwa kita ini sudah memasuki era demokrasi 20 tahun dan media sosial adalah bagian sekarang ini bukan lagi kebutuhan sekunder, tersier, bahkan sudah menjadi kebutuhan primer. Karena setiap orang bisa berkomunikasi melalui media sosial. Dan apa yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Dhani ini ada dalam satu konteks tertentu. Konteks tertentu itu adalah ketika masa pilkada DKI yang kita lihat waktu itu cukup keras, dan di sini juga ada Saudara Buniani. Saya termasuk yang berpendapat apa yang terjadi pada Saudara Buniani juga bagian dari kriminalisasi oleh rezim yang otoriter. Kenapa? Karena Saudara Buniani hanya mengupload sebuah video yang merupakan video resmi juga dari pemerintah provinsi DKI, di mana Saudara Ahok di situ dituduh dan kemudian disangkakan dan kemudian menjadi terdakwa karena penistaan agama. Jadi videonya itu adalah video resmi yang diambil, dan itu menurut saya bukan sebuah tindakan kriminal. Ya, dan juga tidak ada tuduhan mengganti maupun apa, tidak memaknai apapun ya, tahu saya demikian Pak Buniani. Jadi apa yang terjadi pada Saudara Buniani ini, asbabun nuzulnya kan dari situ, asal-muasalnya gitu ya. Dan saya kira itu menjadi sebuah gerakan, tapi menurut saya sama sekali tidak, karena tidak membuat video tersebut dan hanya meri-upload di sosial media. Dan ini kemudian menjadi viral, dan saya kira tidak mengubah dari apa yang disampaikan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama sendiri, oleh Saudara Ahok sendiri. Solidaritas Ahmad Dhani Memberikan dukungan Dan menandatangani Petisi penolakan Kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani Satu. Penahanan Ahmad Dhani setelah dijatuhkannya vonis selama 1 tahun 6 bulan penjara. Adalah lonceng kematian demokrasi. Di Indonesia. Ini potret kelam. Sekaligus kemunduran. Tidak hanya terhadap kebebasan berpendapat. Di Indonesia. Tapi juga proses penegakan.